Om Swastiastu. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat ya kumpulan ogoh dari Banjarakan Sari Pemogan ya, Seket Runo Yowana Dharma Bakti dari tahun 2007 sampai 2020 ya. Oke, kita mulai dari 2007 ya. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, karya dari Banjarakan Sari Pemogan ya pada tahun 2007 silam ya. Keren nih. Ini berjudul Rangdo ya. Ini Rangdonya bagus ya, melawan naga biru ya teman-teman. Benar-benar keren dan menyeramkan ya. Oke, kita lanjut ke 2008. Cekidot. Nah, ini dia teman-teman, karya dari Banjarakan Sari ya pada tahun 2008 ya. Rahwana menculik Dewi Sinta ya. Keren sekali. Rahwananya berwarna merah ya. Sangat-sangat bagus ini. Oke, kita lanjut ke 2010. Meluncur. Nah, ini dia teman-teman, karya pada tahun 2010 ya dari Banjarakan Sari Pemogan. Raksasa berwarna ungu ya, bertangan 4. Sangat keren ya, sangat rapi pembuatannya ya. Arsiran cat ungunya sangat-sangat bagus ya teman-teman. Aksesorisnya pun juga sangat banyak ya. Benar-benar bagus dan sangat rapi ya. Iya teman-teman, keren gak? Oke, kita lanjut ke 2011. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, karya dari Banjar Rangkan Sari ya pada tahun 2011 ya. Narasinga ya melawan raksasa Hiranian Kasipu ya. Benar-benar keren. Sangat-sangat bagus ya. Wajah dari singanya itu bertangan 6 ya, membawa senjata, sangat-sangat bagus ya. Keren sekali ini. Kalau dilihat aksesorisnya juga banyak ya teman-teman. Bermahkota. Keren ya, banyak mas-masannya ya. Benar-benar top. Oke, kita lanjut ke 2013. Meluncur. Nah, ini dia teman-teman, karya di tahun 2013 ya. Raksasa biru menunggangi seekor naga ya. Keren, naganya sangat bagus ya teman-teman. Bagus sekali ini, top. Kita lanjut ke 2014. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, karya dari Banjarakan Sari ya pada tahun 2014 ya. Rangde ya. Sangat keren. Rangde itu sejenis pengeleakan ya teman-teman di Bali ya, atau setan ya di Bali ya, jika teman-teman tidak tahu pengeleakan ya. Nah, ini dia ya. Lidahnya cukup panjang teman-teman. Keren sekali. Oke ya, bagi teman-teman yang tidak tahu di mana lokasi dari Banjarakan Sari, dia terletak di Desa Pemogan ya, di Kecamatan Denpasar Selatan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, sore hari ya, menjelang pengerupukan di malam hari ya. Keren sekali. Wow, cukup serem juga nih. Keren itu, membawa kain berisikan gambar-gambar pengeleakan ya. Benar-benar bagus ini karyanya. Oke, kita lanjut ke 2015. Gaskan. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2015 ya dari Banjarakan Sari Pemogan. Keren nih, taringnya cukup panjang ya. Bagus kali ini. Ini dia teman-teman, karyanya sangat-sangat rapi ya. Badannya bentuk awan ya. Ada manusianya juga, dua. Ini sejenis jin ya yang keluar dari kendi ya teman-teman. Keren sekali. Ini karyanya benar-benar kreatif ya teman-teman. Bagus sekali ini. Nah, ini pada malam hari ya teman-teman, di Banjarakan Sari ya. Keren. Rapi juga ya pembuatannya. Kita lanjut ke 2016. Let's go. Nah, ini dia teman-teman,
karya dari Banjarakan Seri Pemogan ya, pada tahun 2016 ya. Celulu ya, sangat-sangat keren. Rambutnya cukup panjang ya, berwarna putih. Dia menginjak manusia teman-teman. Keren ya. Ternyata manusia di bawah itu adalah pedagang sate ya teman-teman. Sepertinya ini pedagang satenya diganggu oleh setan ya. Diganggu oleh celulu ini ya. Sangat-sangat kreatif ini karya ini. Banjarakan Seri Pemogan ya. Oke, kita lanjut ke 2017. Let's go. Nah, ini dia teman-teman. Barong ya teman-teman. Karya di tahun 2017 dari Banjarakan Seri Pemogan ya. Barong berwarna merah ya, menggunakan baju hitam. Sangat-sangat keren. Rapi ya. Nah, ini pada malam hari ya teman-teman. Pada saat malam pengerupukan atau malam pengarakan ogoh-ogoh ya. Keren ya, kena pantulan cahaya lampu sangat-sangat bagus. Nah, ini juga waktu malam hari ya, waktu pengerupukan ya. Keren sekali. Ramai juga ya dulu suasananya, banyak sekali yang mengangkat ogoh-ogoh. Keren. Oke, kita lanjut ke 2018, meluncur. Nah, ini dia teman-teman. Karya di tahun 2018 ya, dari Banjarakan Seri. Keren sekali. Ini nenek-nenek sangat-sangat mengerikan ya. Di bawahnya ada pemain suling ya teman-teman. Sepertinya ini nenek-nenek ini mengganggu pemain suling itu ya. Cukup menyeramkan juga nih. Keren ini. Ini sejenis pengelayakan ya teman-teman. Bagus ya, rambutnya panjang ya, warnanya hitam ya. Keren. Kita lanjut ke 2019 ya. Cekidot. Nah, ini dia teman-teman, karya di tahun 2019 ya. Mengerikan itu wajahnya teman-teman. Ini malam hari sudah pasti seram ya teman. Lihat itu lidahnya cukup panjang ya. Keren sekali. Oke, lanjut ke 2020. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, karya dari Banjarakan Seri ya, di tahun 2020 yang berjudul Jatayu Prelaya ya. Keren sekali. Rahwana melawan Garuda Jatayu ya. Benar-benar bagus. Oke ya teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Matur suksemo. Om Santi 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 Om.